Seorang warga Dusun Wanat, Desa Hitu, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, bernama Ona, umur 80 tahun, hilang setelah ke kebun. Ona hingga saat ini masih dicari tim SAR gabungan dibantu kerabat serta warga setempat. Setelah mendapatkan informasi terkait dengan kejadian kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang nenek, saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan belum ada informasi terkait dengan ditemukan korban. Rencananya sampai berapa hari, Pak? Untuk pencarian dilaksanakan selama 7 hari. Kami mendoakan agar pencarian bisa cepat ditemukan terhadap nenek tersebut. Neneknya mau kemana, Pak? Neneknya tujuannya pergi ke kebun untuk panen cengkeh, dan sampai saat ini tim telah melaksanakan pencarian tetapi belum ditemukan. Sebelumnya korban meminta izin ke kebun di Dusun Wanat, Desa Hitu, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memanen hasil kebun. Namun hingga kini korban tak kunjung kembali. Laporan orang hilang ini kemudian diterima Basarnas Ambon. Tim SAR kemudian mengerahkan sejumlah personel serta perangkat pendukung seperti drone dibantu warga setempat melakukan pencarian, namun korban tidak ditemukan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah.